Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ini kisah menyedihkan si anak kucing periang yang saya dengar dari seorang ibu pedagang bakso di pinggir jalan. Beliau mengatakan bahwa dulu anak kucing ini kehilangan ibunya. Ibunya meninggal tertabrak kendaraan saat menyeberang jalan ketika akan bertemu anak-anaknya. Sampai akhirnya anak kucing ini hidup sendirian. Meski begitu, dia tampak tetap ceria. Setiap pulang, kucing ini selalu menghampiri si ibu, mendekatinya, lalu berjalan mengikutinya sampai ke persimpangan jalan, seperti sosok penjaga. Hal itu terjadi terus setiap hari. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membawa pulang anak kucing ini. Si ibu senang begitu tahu saya yang akan merawatnya, karena beliau merasa anak kucing ini akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang lebih baik untuknya. Beliau mengatakan bahwa hidup si kucing kecil ini sebatang kara karena ibunya telah meninggalkannya. Kasihan telinganya juga seperti jamuran. Sepanjang perjalanan membawa anak kucing ini, saya tak henti membayangkan betapa sulitnya hidup si kecil ini tanpa sosok ibunya. Sampai di rumah, kucing ini tampak riang. Dia pun makan dengan lahap. Warna bulunya seperti oranye keemasan. Saat diajak bertemu kucing lainnya, dia pun tampak tenang dan ramah dengan mereka. Setelah itu, saya bersihkan dulu telinga dan wajahnya, lalu saya obati kedua telinganya. Semoga cepat sembuh ya, Pus. Tetap ceria dan semoga betah ya di sini. Oke sahabat kucing rumah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel kucing rumah supaya semakin berkembang. Semoga kedepannya kami bisa menolong lebih banyak lagi kucing jalanan di luar sana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kucing rumah. Bagi teman-teman yang mau donasi, silakan bisa melalui rekening yang tertera di kolom deskripsi video ini, karena nanti akan digunakan untuk makanan kucing, obat-obatan, dan keperluan kucing lainnya. Terima kasih, semoga teman-teman semua sehat selalu.